Tenang Yan, habis nikah kan istri taatnya sama suami Yan. Oh iya benar. Oh enggak, Bang Rian mah dengerin gua. Iya, dia mah enggak tahu kita. Oh rapi, mau rapi Mas Kiki. Kalau rapi enggak apa-apa, kalau botak jangan. Jadi kita tuh udah pernah bahas semua masalah kita itu. Kita tuh kalau ngobrol kita bahas visi-visi ke depan. Jadi kayak misalnya Abang bahas lah kalau kerja gini-gini. Assalamualaikum. Teman-teman. Kok telat? Ini lihat profil picture baru. Oh, tahu enggak ini siapa yang fotoin? Tentu saya. Udah jadi fotografer sekarang, Bang. Mau lihat enggak cara aku memotokan dia? Coba kamu gerak ya. Aku sekarang mau ngajarin dia foto sebelum dia foto rambut. Nah, sabar belum? Potretnya, sabar belum? Senyum, lihat bawah dikit, senyum dikit, lihat bawah ketawa. Ada orang mau masuk di pintu. Oke lah, hari ini kita lagi di EXO Box teman-teman di Gandaria City. Aku pengen banget Abang Ter gunting rambut sebelum hari lamaran. Botak aja kali ya? No way. Botak pan. Apa Yun? Ini termasuk celeng atau apa? Hah? Nggak challenge sih, cuman emang harus potong-potong rambut. Iya kan, ini udah deket hari H-nya, jadi harus rapi, harus mempesona gitu. Kayaknya tanya sama abangnya deh. Iya. Potongan seperti apa yang bikin Abang Ter ganteng? Iya. Ini acara lamaran. Acara ini. Sakral. Ini pokoknya harus mendekat. Betul. Mendekat, iya. Tapi yang pendek kali Bang, 1,5 bisa. Paling yang ini yang pendek nih. Kalau atasnya paling disesuaikan. Kok abangnya tahu? Kan hairstyle. Tapi hairstyle. Abangnya tadi emang ada potongan rambut underpass. Underwear. Undercut. Oh, undercut itu kayak gimana sih? Sampingnya tipis. Oh, sampingnya tipis. Oke, langsung aja tapi subscribe dulu sama like video ini dan komen di bawah enaknya potong bentuk apa. Itu banyak pilihan-pilihan. Bang TR, ada yang belum subscribe nih. Siapa namanya? Romlah Ramalan. Romlah Ramalan jangan lupa subscribe sekarang juga ya. Enggak boleh golok-golok. Kesel ya. Tapi emang kesel Yun kalau nonton doang sampai full ternyata belum subscribe. Ya udahlah, udah kok pada tapi kamu gunting. Gunting botak. Menurut kamu aku liatin apa enggak usah ntar? Liatin. Oh tapi ini challenge-nya aku yang gunting. Enggak. Ya udah langsung lah, Sok. Ya udah lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini aku menjadi saksi calon suamiku mau diguntingin sama Abang siapa namanya, Bang? Anas. Abang Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Anas. Anas. Oke, Abang. Silakan. Protokol kesehatan. Cakep. Nggak sabar sih. Tapi nanti gimana before afternya setelah Bang TR digunting? Iya, before-nya. Before-nya dulu ya. Before. Capture. Ada afternya ya. Oke, kita lihat afternya. Aduh, pengen kukual-kual pijitin gitu. Kalau udah halal pengen aku pijitin. Gimana dong, guys? Kan aku jago mijit ya. Jadi kayak aku tuh aduh enggak sabar. Ya doain aja kan manusia berencana, Allah yang menentukan. Rencana kita sih pengennya tuh lancar sampai hari H, tapi enggak tahu ketentuan Allah gimana. Jadi ya mohon doanya aja yang banyak. Maaf Bang Anas, ini dipakein begini mau bikin lemper. Udah warna hijau dikasih plastik lemper. Oh, iya. Biar matang. Tapi setuju sih sama protokol kesehatan di sini, walaupun di sini udah banyak banget yang datang ke Gandaria City, tapi tetap pakai gini-ginian. Iya, biar tetap kita terjaga guys dan sehat tuh. Bang, ini siapa angkas dimandiin ya? Kepalanya. Oh, mau grooming kali ya? Guntingan pertama. Insya Allah dalam minggu depan lagi. Minggu depan. Bang TR udah mulai bocoran-bocoran. Ya, udah 6 hari lagi. Iya, 6 hari lagi. Wah, oh, udah deket banget. Makanya ini kita siap-siapnya juga lebih ekstra. Waktu Bang Anas lamaran, apa yang disiapin? Kok kita nggak diundang? Yang belum kenal. Belum kenal. Oh, iya. Apa yang disiapin? Rambut juga harus rapi, emang bener. Rapi. Tuh, kamu kalau mau nanya-nanya soal lamaran sama Bang Anas, kan duluan. Nanti Bang, untuk lamaran ngomong apa, Bang? Bahasa Indonesia. Lucu. Bentar, lucu. Ya kan kalau lucu di sini ada hadiahnya. Bang Anas sama saya kalau orang-orang yang lucu saya kasih hadiah nih buat Bang Anas. Terima kasih banyak. Aduh jangan sampai dia lucu lagi, ya Allah. Bang Anas, bukan lucu jangan lagi. Jangan sampai dia lucu lagi. Soalnya kalau pakai bahasa lain, bahasa Turki udah diajarin sama Vicky Nati. Bahasa Rusia di video kemarin tapi si Vicky enggak mau ngajarin, katanya dia belum belajar juga. Oh, gimana nih? Udah bagus ya? Belum. Belum apa-apain. Abang PR
menjelang lamaran rapin rambut. Terus menjelang lamaran apa dong? Rapin apa kek? Rapin kamar kek atau rapin apa? Iko rapin kamar kan belum tidur bareng. Kan emang harus disimpan kan bersih-bersih aja biar rapi. Lah kok tiap hari bersih-bersih kamar? Enggak sabar ih tidur bareng. Eh? Habis nikah. Kan gue bilang habis nikah lu gimana sih? Bang, habis nikah tidur bareng boleh kan? Habis lamaran apa habis nikah? Habis nikah. Habis nikah boleh, habis lamaran jangan. Wah, aku buru banget habis nikah dong. Aku deg-degan tahu tidur bareng gimana rasanya. Biasanya dia tidur sama boneka mermaid. Sekarang berbentuk manusia. Aku sama Rian enggak deg-degan kemarin. Ikan laki sama laki. Di rumah dipotong, dipotong. Jadi ini sebenarnya sih Bang Rian enggak mau jauh-jauh dari model sebelumnya. Yes. Jadi asal rapi aja gitu. Yes. Tapi sejak kapan Bang TR udah pakai apa model rambut kayak gini? Dari kuliah sih, 2014. Terus tuh, terus model ini aja yang di... Iya, yang karena di... dulunya sebelum itu jingkra. Oh, Pak, ini ya, Instagram. Yang jabrik-jabrik mohat gitu ya. Jabrik mohat. Iya, bener. Karena memang ngikutin tren aja. Kayak nomor 8 tuh, nomor 8. Nomor 8, kita lihat nomor 8. Lagi shooting, Bang. Kita lihat nomor 8 adalah model yang digunakan Bang TR waktu kuliah. Bentar deh, tapi aku pengen nanya sama The Richies Netizen atau Rian TR Family di luar sana. Misalnya ini kan udah lamaran nih atau udah berkeluarga, ceritain dong kisah-kisah kalian tuh apa aja persiapannya, deg-degan apa enggak. Terus kayak ada gak sih hal-hal yang gak kalian expect kejadian gitu, misalnya kayak aduh gak nyangka yang kayak kejadian gini-gini gitu. Aku kan pengen sharing sama kalian. Lu bang waktu lamaran gimana bang? Aku lamaran malah dadakan tau ya. Kok bisa? Iya maksudnya emang persiapannya udah emang mepet dan emang pengen aja gitu lamaran buru-buru gitu. Maksudnya biar ini cepet, maksudnya di orang tuanya Devi juga biar tahu ini keseriusanku gitu. Masya Allah. Jadi orang tua langsung aku boyong ke situ. Fazu aja aku kasih tahu last minute. Jo mau ikut nggak kemana sih yes? Udah ikut aja jadi dari pas itu ternyata kita lamaran. Tapi banyak sih kayak netizen aku itu banyak yang bilang nggak kayak ya tarik. Iya. Banyak yang nggak nyangka sih. Iya, sampai pada ada netizen aku tuh dari situ pada yang nangis masa gitu. Karena saking kan, terharunya. Karena nggak hanya nonton aja mereka selalu mendoakan Yuyun gitu. Iya sih. Ada yang komen nggak nyangka ya Kak Ricci ternyata perempuan. Iya benar. Sama ini manggilnya abang. Tapi kamu ada gak rencana pengen botak? Enggak sih, bercandaan aja tadi. Jangan ya, gondrong kayak Bang Arias? Ada lah. Enggak, aku gak kasih. Kayak Bang Dicirin dulu. Emang Bang Kair pernah gondrong kayak aku? Gak pernah, pingin. Tapi pengen kayak aku kemarin pas ke Aceh katanya. Enggak, oh iya, Mas Diki juga pernah gondrong. Enggak, aku gak ngasih. Kamu tau Genji gak? Genji? Genji? Iya. What is Genji? Oh, kita mah taunya Genjer ya, Yun. Kampo gue. Tenang, Yan. Habis nikah kan istri taatnya sama suami, Yan. Iya, benar. Bang Rian mah dengerin gua. Iya, emang enggak tahu kita ngobrol lama ibu ya di video yang ini ya. Aduh. Ngobrol lama. Waktu Yuyun enggak ada kita akhirnya, "Bu, kita ngonten yuk, Bu. Aku mau nanya-nanya gitu." Bentar, nih orang ngapain sih? Oh, Diki dibotakin. Mau nikah aku sembarangan enggak mau. Itu karena mau nikah. Enggak, jangan. Enggak. Ya, jangan, Bu. Mau rapi Mas Diki. Kalau rapi enggak apa-apa, kalau botak jangan. Buka lagi. Siapa yang belum? Harus adil. Eh, cepetan. Satu lagi. Mas Diki keluar yuk. Aku juga mau keluar. Mana ya? Enggak keluar. Satu lagi Mas Diki. Ayo. Eh, Ci, buka Ci. Ci, buka Ci. Aku belum dapat duit buat bensin, Ci. Ci, buka Ci. Ayo pulang. Itu utamanya di jalan. Tapi ini emang udah clean banget, tinggal diset, udah selesai. Iya. Ih, enggak sabar lihat Abang Rian waktu lamaran pasti ganteng banget. Karena bajunya aku udah lihat, guys. Cuman Abang Rian belum lihat baju lamaran aku. Biar jadi surprise ya, Yun. Iya, cuma kalau aku udah lihat bajunya Abang. Enggak adil banget. Enggak boleh lah, coy. Emang harus begitu biar nanti itu pas pandangan pertama itu kayak mengulang lagi gitu. Oh. Waktu ingat enggak waktu pandangan pertama Bang Ter ke Yuyun apa? Ingat kan? Kapan? Pas apa momennya? Begitu nyampe Bang Rian ya, tapi dari Bang Diki sih. Oh, Mas Diki mah kadang-kadang soalnya aku pindah mobil. Orang, enggak, aku bilang sama Diki, Ki,
Ki gue deg-degan, Ki gue ikut mobil ini aja ya, Ki gue bilang gitu. Gak mau Bang Denek mari ya Bang? Gak mau, deg-degan. Tapi deg-degannya sekarang jadi makin bertambah ya, deg-degan yang beneran. Oh ini emang asli deg-degan. Kayak kemarin aja waktu kita syuting di tempatnya bening, yang waktu photoshoot aja kan kita ada pose tuh depan, bukan depan-depan, kayak abang di depan aku di belakang. Yeah. Cuma abang ada di sana, aku gak ada depan, itu deg-degan banget. Ada nih waktu, ini apa yang dia rasain? Apa yang dia rasain kenapa deg-degan begitu? Ah, karena ngeliat begitu dekat, karena kan selama ini kan paling dekat paling yeah. Kemana sih? Kalau dia tuh di depan. Mungkin lebih ke nih ntar yang jadi suami. Iya, yeah, okay. Benar. Yes. Bang Anas, yeah. Ini mama nelpon katanya ntar pecel ayam pulangnya. Saya bukan HP lu. Bang Anas, beli pecel ayam di mana guys? Depan nggak tahu. Tapi ini kan Bang Anas sudah pernah juga nikah. Bang Anas apa tuh trik-triknya untuk seorang yang mau lamaran? Banyak berdoa guys, bener itu. Bener. Tapi Bang Ter pasti berdoa nih dari doanya aja dari waktu dia DM Adin. Januari dong. Iya. Sebenarnya dari awal kan. Abang Ter, kamu kalau misalnya dikasih kesempatan ada yang mau diubah dari aku, apa yang kamu mau ubah dari aku? Aku sih pengen kamu gini aja. Nggak ada yang mau diubah. Karena awal kenal kamu begini ya kamu tetap begini terus. Oh, gitu. Yun gantian. Yun ada nggak yang diubah dari Bang Ter? Mungkin karena nanti dia calon pemimpin ya. Jadi harus lebih tegas. Karena sih tegas, cuma tuh aku pengennya dia lebih tegas banget aja. Emang kurang tegas nih? Tegas, cuman tuh sekarang kan kamu kan lebih ke yang takut aku keberatan, takut aku gimana. Dia tuh mikirin aku banget. Karena gini Bang, posisi Rian belum sah suami. Iya. Jadi Rian gak berani 100% untuk mengatur dia gitu sih sebenarnya. Iya, ngerti. Makan, tapi mungkin kalau setelah itu tegas ya Rian, biar dia hormat ya. Harus di bawah aku, jangan di atas gitu. Iya, maksud aku tuh gitu. Kalau sekarang kan dikit-dikit abang yang aduh takut kamu keberatan gitu. Tapi ada gak hal yang paling kamu gak sabarin? Menuju halal. Tahu sih, aku gak sabar pacaran gue. Pacaran yeah. Langsung gitu. Pacaran, kan? Pacaran setelah ya abis nikah. Iya, pengen ngerasain. Bangun pagi bareng, iya. Olahraga bareng. Iya, makanya kayak so sweet banget. Bareng siapa yang? Bareng siapa? Bareng bininya lu pakai nanya lagi gimana? Karena yang namanya menikah itu hidup baru ya ternyata. Bener-bener realnya hidup baru gitu. Bang TR kalau udah nikah sama Yuyun yang pertama kali pengen Bang TR lihat apa? Misalnya bangun paginya atau apa gitu. Enggak sih, aku pasti ngeliat jakun sih dia. Ada enggak jakun? Dikit. Ini ke situ sih. Jangan dikasih tahu dong. Sampai jakun dulu. Bang TR udah siap lihat jakun. Jadi apa yang pengen kamu tahu dari aku setelah menikah? Dirawat kamu? Oh, dirawat. Iyalah. Pagi, siang, sore, malam. Oh. Bang Rian tipe dirawat. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Nah, intinya sih bareng-bareng terus ya. Terusnya. Yuyun apa? Kalau udah nikah pengen yang dilihat dari Bang Rian pertama kali? Belum. Muka bangun tidur. Karena katanya cantik gantengnya itu dilihat dari bangun tidur. Kan dia kan ganteng terus kan tiap hari. Aku pengen lihat gantengnya dia tuh kayak apa sih gitu. Itu kamu, kalau aku sih udah lihat suara kamu. Oh, ini kan aku dandan bedak. Udah kan. Ini mau ke bedak. Udah kan kamu kemarin waktu acara. Oh. Itu makeup kamu. Gampang yang lihat di kantor pagi-pagi itu. Dia kalau preview bangun tidur pakai mukena. Iya, review. Iya, kalau preview udah. Muka sembab belum mandi. Muka sembab belum mandi, jengkol di mana-mana bau. Berarti Randy lebih beruntung ya, kalau pagi-pagi mukanya sembab banget, bengkak kan. Kalau orang bangun tidur kan mukanya bengkak kan. Ini kamu tuh bangun tidur bengkak. Gimana Bang TR? Bisa tuh Bang kita prank sekali Bang Rian tidur di ruang editor. Oh, ntar ya nanti ya. Ntar, kalau ngomongin masalah ngeprank-ngeprankan sama kita aja. Boleh Bang. Ya. Nah, karena kemarin Rian yang diprank ya masalah cincin ya, yang di video ini ya. Iya bener. Mana, sebelah sini ya? Ah, sebelah sini. Bukan Pak Editor lah. Bukan, kasih lah dimana. Bang Ter kayaknya udah siap nih di acara lamaran. Diapain aja cakep, heran ya? Bang Anas sih jadi. Dia cakep banget calon orang, ya ampun. Calon lu? Oh, iya calon saya. Calon orang ini aja. Kan saya kan orang, Pak. Tapi Bang Ter biasanya gunting rambut setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan? Biasa dua minggu sekali panjang sih. Cepet ya pertumbuhannya. Dua minggu sekali udah lebat, kayak ujian lebat. Iya. Iya. Ujian lebat. Ujian. Bro. Ujian. Ujian kan itu. Ujian. Dia lu ujian kan? Iya, gua ujian. Ujian. Enggak dengernya ujian. Kayak ujian waktu.
Iya, namanya hidup ya, ada ujian yang lebat, ada yang ringan. Ya Bang Anas ya. Iya, betul. Tinggal dihadapi dengan selalu berdoa dan berusaha. Amin. Aduh, amin. Tapi kan kamu bentar lagi ulang tahun nih yang ke-27. Mau kado apa dari aku? Enggak mau apa-apa, mau kamu terus di sebelah aku aja. Oh. Oh. Sekarang udah tujuannya udah ke situ, Yun. Kan kadonya aku menerimamu sudah. Udah? Udah. Itu udah cukup jadi kado belum? Belum sih. Apalagi? BM ya Pak dia. Iya. Banyak permintaan. Iya. Oke, apalagi. Mau di ini spin, apa namanya? Spin. Emang mesti cuci spin. Diapain Bang Nas? Sprot. Mas dia enggak rambut panjang gua disanggul. Lucu eh, lucu. Lucu, lucu. Lucu, disanggul lucu. Aduh, udah dua kali aja. Udah deh jangan ajak ngomong lagi deh. Lama-lama jadi gabung tim Ricis. Rian buka barbershop di sini. Nah, ini yang komen hati-hati ya kalian, jangan komen-komen yang lucu. Karena kalau yang komen ikutan komen lucu kan saya tiap hari transfer jadinya. Iya, benar. Tapi terserah kalian sih mau komen apa yang penting lucu bikin saya ketawa. Nah, boleh dah tuh. Aturlah kalian. Yun. Hmm. Pertanyaannya nanti misalnya Bang TR kerja bareng sama cewek lain ibaratnya gimana? Enggak apa-apa kan profesional. Yes. Aku kita udah pernah bahas ya Bang. Udah pernah. Jadi kita tuh udah pernah bahas semua masalah itu. Kita tuh kalau ngobrol kita bahas visi-misi ke depan. Jadi kayak misalnya Abang bahas lah kalau kerja gini-gini. Bahkan aku yang bilang enggak apa-apa profesional. Mungkin next aku datang ke lokasi sambil nge-vlog gitu. Jadi tetap datang. Dia pernah bilang gitu sih Bang, misalnya kalau aku kerja bisa di lokasi, dia datengin setiap hari sambil nge-vlog atau apa, ya kan? Iya benar. Karena kan kita kan tidak membatasi. Gitu, karena kan rezeki kan datang dari mana aja. Betul, itu misi visi foya mereka ya. Udah tayang ya guys, vlog yang jam 5 nih buat kalian yang bisa nanya, tayang sehari 4. Ricis official 2, Ricis TV 1, Ricis rumah, men, teman-teman. Jam 10 pagi harus pantengin tuh rumah Ricis, terus jam 12 siang Ricis TV, terus jam 3 sama jam 5 dari Ricis official. 3 dan 5. Keren. Bang Ter, tipe yang suka pakai pomade atau emang biasa aja di sisir? Awalnya sih pakai gel ya Bang ya. Oh gel. Cuman semenjak di sini si doi lebih suka rambut aku jatuh gitu kan. Oh, turun gitu. Jadi ya udah. Jangan lagian pomade mulu kan enggak baik. Iya, ada minyak-minyak juga sih. Enggak bagus tuh kulit kepala juga ini. Tapi ini semakin dekat gimana? Semakin deg-degan. Udah nyiapin apa? Nyiapin semuanya. Kata-kata. Kata-kata udah pasti, Bang. Udah diapalin tuh? Enggak diapalin sih, tapi diserat, Bang, diserat. Oke, kita lihat hasil akhirnya. Oh, Masya Allah, buka dong maskernya, netizen mau lihat muka asli, Bang. Iya, boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini ada rambut di kuping. Entar belum iya, soalnya sekalian bersih nanti sini. Masya Allah. Woi, Abang asli enggak woi. Kenapa dia bilang woi? Oke, udah bisa, Bang. Cukup ya. Cukup. Masya Allah. Depannya aman, aman depan, bagian aman, depan. Depannya aman, Bang. Samping? Samping kiri kanan muka belakang aman. Oke. Okay. Kayak di belakang habis ya. Maaf. Ini mau diapain? Mau diaduk aduk. Lucu, aku baru lihat. Boleh kafe yang gituin, Bang? Oh, boleh. Coba yuk. Coba yuk yang bersihin ya. Sisa-sisa guntingan rambut. Oh, itu tempelin dong, kayak di sisir. Kalau kalian sebagai netizen atau sebagai kaum hawa suka lihat laki-laki tuh yang rambutnya panjang kayak Abang Aries atau kayak Abang TR atau yang botak atau yang gimana? Karena setiap orang punya selera ya. Kalau aku suka yang rapi banget kayak gini. Pokoknya aku suka yang laki-laki rapi banget. Gondrong. Enggak suka, harus rapi pokoknya. Gampang gondrong. Masya Allah, tabarakallah. Ini keren rapi. Cakep. Kayak Abang kemarin. Iya. Ini janjian lagi. Soalnya Rian dari Aceh udah bilang. Itu nyelapan kayak banget. Jadi ini, jadi rambutnya bisa untuk resmi, casual juga bisa ya. Cakep sih kakak. Tinggal diacak-acak kalau mau casual. After. After.
after capture ya guys. Emang Bang Anas the best. Pasti. Ada obat. Kau bahas aja ya, Hanobat. Hanobat. Mantap. Jadi pesan-pesan di vlog kali ini adalah pangkaslah tempat Bang Anas bagus pangkas. Ya udah lah sudah kalian. Tapi kamu berarti udah siap menuju hari H? Insyaallah. Cakep sih. Aku tersepona. 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 Aku tersepona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang Anas. Makasih, Exo Boss, Gandaria City.